Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini, video kali ini review poster 404 ya. 2 meter band pesanan dari rekan yang di Kalimantan sana ya. Oke. Beliau pesan dengan satu box sama power supply-nya, jadi komplit ya, komplit, tinggal colok listrik dan input gitu. Jadi satu box seperti ini ya. Oke, untuk tampilan depan di sini ada adjust voltmeter, terus apa ini, switch PLN, switch utama ini bypass, terus voltmeter digital, ini kontrol SWR-nya, SWR power meternya. Tuh. Ini single MOSFET ya, single MOSFET. Saya keluarkan maksimal 400 watt saja. Dan untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Semuanya menggunakan konektor PL biasa. Ini untuk input radio juga PL, antena juga PL. Ya, oke, kita langsung saja review ya. Langsung dicoba saja. Keluaran dari output power amplifier yang ini kita nyalakan untuk switch utamanya. Nah, ini untuk adjust voltase. Untuk adjust voltase minimal bisa diturunkan sampai 13,6. Ini masih bekerja ya. Poster ini masih bekerja di voltase ini. Nah, untuk maksimalnya ini bisa 30 volt. Tapi saya set protek di 27 volt. 28 volt. Saya set protek di 28 volt. Untuk batas aman ngobrol santai ya, pakai di bawah 20 volt lah. 18 sampai 20 volt aman ya. Oke, kita nyalakan untuk tampilan LCD-nya ya, LCD protector. Nah, kita lihat dulu inputnya, luarnya. Ya, ini di set di 143300 menggunakan hack ya, hacknya saya adjust, saya turunkan. Ini keluarnya 25. Nah, ini 25 ya. Ini skala 20 watt. Di sini terbaca 25 untuk inputnya. Oke, kita nyalakan untuk posternya. Untuk nah, di sini menu utamanya ada protect SWR, ada drift, ada suhu ya, ada voltase. Nah, 4 itu suhu, FCC, SWR seperti ini. Kita coba dengan 20 volt ya. Untuk 20 volt keluarnya berapa? Kita pakai skala 200 dulu. 200. Di sini terbaca 200 watt ya, untuk di SPR-nya.
Baca 200. Untuk panel meternya berbaca juga 200 ya. 200 lebih dikit. Kita ajus di 25, coba kita keluarnya berapa. Skala 2000 watt. Nih. Di sini terbaca 300 watt. Oke, 25 watt. 25 volt terbaca 300 watt. Kita maksimalkan di 28,5 ya, coba. Di sini terbaca 400 watt. Di sini juga terbaca 400 watt. Untuk voltase, protek voltase kita coba ya, kita naikkan sampai 30 volt, tapi ini sudah tak batasi di 28 ya, 28 atau 27 tadi. Nah, ini proteknya di 29. Di protek kita kurangi lagi, kita matikan dulu. Kita coba lagi. Nah, protek. Terus kita coba protek inputnya ya. Protek input kita naikkan powernya untuk inputnya. Di sini kita set dulu. Kita set untuk ini, set protek. Ini saya kasih di SBR sini. Kita kasih 30 watt. Kita coba. Ya. Tek ya. Kita lihat di pengukuran suhunya. Ukuran suhu ini terbaca 24. Ini masih kelebihan input, kita turunkan dulu. Masih kelebihan input. Oke, 400 watt. Oke, sekian dulu ya video review kali ini dengan tampilan yang seperti ini. Box 2U ya, ini box
box amplifier, power amplifier itu saya modif depannya. Nah, ini saya buang depannya, terus saya kasih plat lagi. Ini box pasaran ya, yang di toko-toko itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe biar tambah semangat ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.